Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi di hari yang sejahtera, membahagiakan. Nicis. Kalian tahu kan, kalau udah inbox berarti ini obat supaya enggak gampang serak. Halo, Bang. Ya, aslinya belum hidup. Om Opa. Udah. Nicis mantap. Om Kakak. Kalau ini teman seumuran. CS. Ini Aisyah yang ngurus kostum. Kakaknya telat datang. Dek, mana Dek? Mamanya Dek. Dek. Hilang. Jadi di video kali ini Rikis akan merecord hal-hal apa aja yang terjadi di luar panggung dari penayangan inbox. Ini ada kasihnya. Vlog ya, Mbak? Vlog, Mbak. Vlog saya. Ini masuk vlog 4 juta subscriber. Subscribe, subscribe. Oh iya iya iya. Ada berapa ya? Dilike ya. Like. Kalau YouTuber baru ikutan biar kayak gini. Ini nih anaknya kasihnya katanya mau jadi YouTuber juga. YouTuber kecil. Mohon dukungannya ya teman-teman ya. Gimana, Bowo? Jangan lupa subscribe juga dan like sebelum nontonnya selesai supaya kita sama-sama membangun channel ini ke channel nomor 1 di Indonesia. By the way, ini hujan ya? Halo, Pak. Hey. Yeah. Afgan. Damian. Dia bisa sulap, diri dia yang hilang. Dan sekarang jam 5.40, kita mau live inboxnya jam 6.30. Jadi kurang lebih 30 menit sampai 40 menit sebelum live, kita udah standby di lokasi. Jadi nggak ada telat-telat. Nah, ini Arin. Ini primadona SCTV dan inbox. Ya udahlah, yain aja. Waduh, ngantuk masih pagi. Tidur. Itu udah senyum-senyum. Itu udah dada-dada. Ini matanya masih sipit. Gimana, Pak? Ada bangunan. Gimana hari ini nyanyi berapa lagu? Ada lagu baru enggak? Kalau penyanyi itu kalau belum nyanyi enggak mau ngomong. Gitu-gitu ya. Enggak juga. Oh, enggak juga. Makan apa aja di medan? Makan apa aja? Makan hati. Saya Jirgon mengucapkan selamat untuk Ria Ricis yang imut-imut untuk 4 juta subscribernya. Pas banget nih. Iya. Salah, bukan HEHE, jangan sampai salah. Aku mau ngasih kamu pasti dong. Mau dong. Aku ukurannya S. Bisa kita buat butuh Ricis khusus. Ini kamera yang di giveaway bukan sih? Iya. Tapi kan ini yang punya aku, yang giveaway kan ada yang baru. Ini kameranya keren loh. Ricis kameranya keren banget, giveaway yang di giveaway ini kan kayak gini nih. Cakep. Hasilnya putih ya. Tahun. Cek deskripsi ada giveaway kamera. Ayo mana sulap? Ayo please dong sulap dong. Sekarang. Iyalah ini buat ikan pada mau nonton The Ricis. Aku bisa sulap dengan tisu sebagai medianya. Huh? Ini bukan sembarang media. Media. Jauh banget beda ke Damian. Iya. Set, aku akan buat tisu ini menjadi hilang. Ha! Hilang kan? Jangan digituin kameranya. Yes! Jangan-jangan aku. Oh, Damian mah gitu. Tapi gak ada, jangan nanya itu dong, belum gajian. Ini sebenarnya sulap ini keren. Tapi ada, nanti ada peringatan ya. Ih, belum apa-apa, beda mau dikasih duit. Kan ini kan ada uang ya. Kalau uang kan nggak boleh coret-coret. Iya betul. Boleh ya? Kalau aku minta kamu titikin aja. Kira-kira di uang ini bagian mana yang titik terlemahnya? Jadi setiap orang punya titik terlemah kan. Iya. Setiap orang benda apapun punya titik terlemah. Kalau aku di sini titik terlemah. Oh, berasa sakitnya. Nah, di sini ya. Maaf ya. Ini kelihatan nih, kelihatan. Titik terlemahnya ini kan, di sini kan. Nih titik terlemahnya nih, yang ada batas titiknya. Berarti kalau udah dapat titik terlemahnya, kita tinggal gini nih, guys. Cari posisinya, langsung kita tekan itu, tusuk. Astagfirullahaladzim, nggak boleh ntar am. Mati ini kan channel aku. Emang gitu. Untuk saya harus mengedukasi adik-adik yang nonton ini, jangan boleh, tidak boleh merusak uang. Tapi ini kan channel aku. Ya boleh. Oh, aduh mati nah. Nah, apa? Berarti harus dibalikin kan? Harus dibalikin kan? Balikin lagi, lihat ya. Nih, 1, 2, 3. Ha-e-ha-e. Ha-e-ha-e. Itu nggak bolong?
ya kan nggak boleh rusak. Berarti uangnya nggak kenapa-napa ya? Kenapa-napa. Tuh, aman. Berarti jangan diapa-apain ya akunya ya. Ini uangnya nggak apa-apa. Jangan dicoba. Ini bukan salah dia, salah saya. Nggak ada yang salah. Ternyata uangnya nggak rusak. Jangan ada yang salah walaupun laki-laki itu serba salah. Makasih ya Demian, jangan lupa subscribe. Subscribe. Main-main ke channel saya. Nih ada linknya di bawah. Dah, aku mau ganti baju. Kan saya kan host, bye. Orang udah datang dari jam ya jam 5 boleh lah. Sekarang jam 6 lewat 4 dia baru datang. Gila gosok. Siapa lu? Habis ngapain? Kemarin panas banget. Dia curhat. Gimana nih nyonya? Masa dia curhat karena mukanya gosong. Gosongnya segitu gimana enggak gosongnya ya, Bo? Ya, ini masih bagus loh. Jadi sebenarnya pigmen-pigmen pada kulit apabila dihadapkan dan terpapar oleh ultraviolet, nantinya akan terkontaminasi dan membuat cekungan dan gosong. Di antara Galileo, Galileo. Pagi-pagi udah pegang nasi kotak aja. Lihat gua anak SpongeBob. Ricis udah ganti hijab, teman-teman. Aku pengen quote, menurut kalian Ricis lebih bagus pakai kacamata atau enggak? Pakai atau enggak? Pakai atau enggak? Pakai atau enggak? Si Vero punya channel YouTube, tapi dia enggak mau promo, gimana mau maju? Hei Anda, kan enggak cari duit di YouTube. Ya, aku selain cari duit, itu adalah hobiku. Ya, aku juga hobi, tapi video ada sih. Ntar lah subscribe. Eh, tapi yang paling penting buat teman-teman yang baru main YouTube, jangan nge-YouTube hanya karena uang. Biar kelihatan mukanya. Nah. Gila, gue diajarin cuy. Lebih sinematografi nih kayak gini. Gue diajarin. Jangan layar muka semua. Atau pipi semua ya. Gue diajarin cuy. Yang paling penting teman-teman, pesan Ricis, kalau bisa jangan nge-YouTube hanya karena uangnya. Karena biasanya orang-orang nge-YouTube terus baru mulai terus nanya uangnya gitu, jangan. Karena kalau nge-YouTube karena uang tuh jadi terpaut sama uangnya, sehingga kita lupa dengan konten-konten kita. Jadi kita gak fokus sama konten, fokusnya malah sama uangnya. Yang paling penting semangat berkarya di YouTube. Jadi aku senang juga di Sirkuit Promosi sama Jakarta Hong Kong. Udah seru-seruan di situ. Kemudian setelah dua lagu, kemudian host opening dari bawah sama-sama dulu ibu senang. Habis itu langsung naik ke atas untuk opening. Jangan lupa untuk juga kalau di sini masuk ada dunia dulu ya. Mulai depan nanti ibu di lagu Gejolakan Semangat yang ini kecuali tiga. Gejolak asmara seakan di gejolak seakan diriku terbang. Ricis, selamat, subscribernya udah paling banyak se-Indonesia. Eh gak boleh ngomong gitu, gak boleh jumawa, gak boleh sombong. Gak apa-apa, gratis. Apa hubungannya sama-sama gratis? Sombong gak apa-apa kan gratis. Okay. Kan dong itu prestasi. Thank you bro. Itu susah banget ngedapetin apa namanya. Susah same. Susah. Bukan susah. Eh by the way, congratulations ya, 4 million subscribers. Yes, sekarang udah 4,5. Salah, koda. Sia-sia. Koda. Subscriber 4 juta. Cakep, boy. Oh baru bangun ya pak? Baru bangun banget, aduh. Ricis, selamat 4 juta subscriber. Emang harus gitu ya? Kalau artis senior emang harus gitu ya? Iya. Permisi, subscriber artinya apa sih? Ricis, congratulations untuk 4 juta. Turun kameranya turun. Tolong angkat. 4 juta subscriber. Sekarang Ricis lagi nandatanganin squishy yang mau dikasih ke The Ricis. Bagi teman-teman yang mau, ini gampang banget syaratnya subscribe, karena aku akan bagi-bagi khusus untuk subscribers aku aja. Nih tanda tangan aku tuh.
Ini spidolnya kegedean sih, jadi kayak gak kebaca gitu. Hari ini Ricis mau meet and greet di tokonya Medan Parpar di Medan. Seru banget sih dan rame banget. Aku senang banget hari ini karena pulang inbox rame, tambah lagi meet and greet di Medan Parpar pun rame juga. Jadi buat teman-teman di Medan, The Ricis di Medan, kalau mau makan kue paling enak cuma di Medan Parpar. Harus Parpar gitu. Parpar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tadi nonton Ricis di Taman Merdeka? Wow. Siapa yang udah makan Medan Parpar? Semuanya. Siapa yang udah makan janji manis? Aduh, janji manis nih. Medan Parpar. Yes, kita mau melayani secara langsung orang-orang yang mau beli. Kapan lagi akan langsung dilayani sama pemiliknya? Medan Parpar variannya ada banyak nih, ada bolu, ada cake, ada pastry. Insya Allah diterima baik oleh masyarakat Medan ya. Dan semoga aku diterima oleh keluargamu ya, Mas. Kenapa harus subscribe Ricis? Kami subscribe dari dulu karena banyak inspirasi buat teman-temannya. Kasih ya kali ini ya, sudah jadi inspirasi untuk anak-anak Indonesia. Alhamdulillah, selesai juga nih aktivitas hari ini. Makasih banyak ya teman-teman udah nonton sampai selesai. Dan terima kasih juga untuk The Ricis Medan yang rame banget. Pokoknya aku sayang sama kalian semua deh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.